kata Imam Al-Ghazali, ini yang sekarang mungkin sedang terjadi di Indonesia. Fafasadur ra'iyah bifasadil umara. Wa fasadil umara bifasadil ulama. Wa fasadil ulama bihubbil jah wal mal. Kalau engkau lihat rakyat rusak, saling ngantem, saling curi, saling ngadu, saling fitnah, itu karena pemerintahnya yang rusak. Pemerintahnya tidak konsisten, pemerintahnya korup, pemerintahnya tidak disiplin, pasti rakyatnya rusak. Ini kata Imam Al-Ghazali. Kenapa pemerintah rusak? Wa fasadil umara bi fasadil ulama. Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendikiawannya rusak, bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Kenapa ulama, cendikiawan, tukang survei, ilmuwan, profesor, kok suka membuat pemerintah rusak dengan saran-saran yang sangat destruktif terhadap kehidupan berbangsa dan negara? Kata Imam Al-Ghazali, bihubbil mal wal jah. Karena intelektual, ilmuwan, ulama, surveyor yang sekarang ini mencintai harta benda dan kedudukan, sehingga apapun dilakukan.